Paus Fransiskus, pemimpin gereja Katolik saat ini, adalah paus pertama yang berasal dari Amerika Selatan. Beliau lahir di Buenos Aires, Argentina, dengan nama Jorge Mario Bergoglio dan paus pertama dari Ordo Serikat Yesus. Yang unik saat sebelum menjadi imam, Paus Fransiskus pernah bekerja dengan berbagai profesi, di antaranya sebagai penjaga pintu klub malam, bekerja sebagai petugas kebersihan, dan kemudian sebagai teknis kimia di laboratorium penelitian makanan. Selain itu, Paus Fransiskus adalah paus pertama dalam sejarah yang memilih nama Fransiskus. Nama ini terinspirasi oleh Santo Fransiskus Assisi, yang dikenal dengan kesederhanaan dan kepeduliannya terhadap orang miskin dan lingkungan. Fakta lainnya, Paus Fransiskus adalah paus pertama yang merilis ensiklik tentang lingkungan yang berjudul Laudato Si, menyerukan kepada semua orang untuk menjaga bumi kita, bahwa setiap orang yang hidup di planet ini untuk dialog tentang bagaimana kita membentuk masa depan bumi yang kita tinggali, merawat bumi sebagai rumah bersama. Demikianlah beberapa fakta tentang Paus Fransiskus.